Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali nih bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini ada status terbaru nih yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, menembak dan mendaki. Inilah keseruan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan ayah dan juga bunda Ayu Ting yang sedang jalan-jalan sekaligus hiking dan juga sambil membahagiakan kedua orang tuanya. Kebahagiaan Ayu Ting Ting adalah bersama dengan keluarga dan juga tim Hore yang selalu ada dan dekat dengannya. Status tersebut pun komentari oleh beberapa sahabat, salah satunya dari illstory92, happy weekend tete, happy weekend Bu Ayu 8 menit yang lalu. Dari Cinta Nurah Sarah 3 menit yang lalu, semoga diberikan kesehatan, masya Allah, kita semua aminkan ya, amin ya robbal alamin. Dan ini juga ada status terbaru dari Mom Aiting, Ibunda Ayu Ting Ting, yang hari ini merasa sangat bahagia bisa kumpul bersama dengan keluarga di salah satu pegunungan yang ada di Indonesia. Subhanallah, alamnya luar biasa cantik. Indah Ayu, Ayu ikis tidak diajak liburannya ya. Melihat tempatnya kok aku merasa dejavu. Settingnya bareng keluarga sekalian hiking ya. Happy selalu baby Chang ya. Mendaki itu sangat melelahkan ya, Yewu. Happy weekend ke Ayu dan keluarga. Happy dan sehat terus ya, Tete. Dari Mina Isni 9 menit yang lalu. Berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi demam lato-lato pemirsa. Ayu Ting Ting lagi nyoba permainan yang sedang viral saat ini. Bermain lato-lato susah-susah gampang nih pemirsa, harus konsentrasi ya. Hanya orang-orang yang ahli dan tidak takutan kena nih yang bisa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini spesial di hari libur. Dan bagi sahabat semua yang lagi liburan bersama dengan keluarga, semoga selalu bahagia dan semoga rezekinya gak pernah putus ya, amin ya rabbal alamin. Semoga selalu dilancarkan segalanya. Doa terbaik untuk semua penonton Mimin nih, semoga selalu diberikan kesehatan dan pastinya semoga selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga tayangan Mimin memberikan informasi dan pastinya menghibur. Oke, sahabat, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panto, hati-hati panto. Megang gituan. Dia enggak turun. Jangan bawa makanan. Ada temennya. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini udah memasuki hutan monyet. Makanannya harap dimasukkan ke dalam kantong atau dalam tas. Mengerti bapak ibu? Lagi bawa pisang. Mengerti bapak-bapak ibu? Jangan terus ikuti komando saya ya. Ibu. Megang apa ya? Kerja. Iya. Sebelah kiri saya, ini sedang ada yang namanya reboisasi ya ibu. Reboisasi. Emang reboisasi apa bu? Penanaman kepada hutan yang gundul. Jadi bukan pala doang yang gundul ya nak. Iya. Bisa. Ayo jangan berisik. Ayo tahan aja ya. Kakinya sakit spontan aja. Makan, makanya cepet banget. Ibu mah gak kuat. Ibu pelan-pelan dong, Ibu. Sekitar 1 kilo lagi ya, Ibu. Gak merasa jelas ya. Oh, ini udah merata nih. Sekarang kiri. Gantian kakinya jalan. Jangan lihat ke atas. Menunduk semua, ada lubang, awas. Hati-hati yang bawa anak kecil, dipegang anak kecilnya bapak ya. Iya bu. Ada lubang, awas ada lubang. Masuk turun lagi. Lu sudah terdengar suaranya ya. Jangan ya, masya Allah.
sana ada jembatan. Kalian di sana. Ibu Ayu Ting Ting, kamu enak-enakan ya pulang duluan ya nih. Anak gua udah sampai pucet nih. Buat nyampe ke sini penuh perjuangan. Dia pulang ninggalin kita, Kiga. Bisa-bisanya tuh. Kita udah sampai dia pulang. Kiga. Video call gua enggak tega, Bu. Bundanya. Enggak, gua bingung mau kemana lagi nih. Takut salah lagi, gua udah lelah salah-salah mulu. Tuh. Bayi ini. Ibu mau nyantik. Mas siapa? Akan nyari siapa? Nyari Beno. Nyari Beno. Aka jauh-jauh ke sini nyari Beno, Kak. Ngapain, Kak? Hah? Lu percuma, Kak, ke sini. Mereka kabur, Kak, dari kita. Si Ayah sama si Ayu kabur. Mereka enggak mau ketemu kita, Nak. Padahal kamu udah jauh-jauh pengen ketemu sama Beno. Si malu. Mana? Oh, enggak jalan ke bawahnya, Mas. Ya Allah, bagus-bagus amat sih kalian di sini nih. Berapa lama lagi ya, Pak? Kiga kotor dong sayang. Ayo. Kiga mau kemana? Main masuk-masuk aja. Kayak gitu aja. Kiga. Nyanyanya. Reja, bener gak sih, Ja? Ini jalannya, Ja. Kok gue curiga bukan sih? Kata lu jalannya bagus. Reja, oi. Lewat yang dari sana. Gak ada jalan besarnya. Tadi soalnya langsung belok ke sini gitu. Tah, eta kita mau ke sana. Katanya ini ya tempatnya Reza. Ini bukan? Tuh. Berarti aku harus lewat jalanan itu. Oh. Kata Reza jalannya. Kita di mana, Le? Kita di mana? Kita nyasar. Malah orang mau main sepedahan, no. Tapi jadi tahu ada tempat main sepeda di sini buat downhill lucu juga. Tuh. Bagus juga namanya. Baba, tolong Baba. Biasanya kalau kayak gini-gini kamu, Baba, bukan aku, Baba. Jalanannya begini. Tuh bunyi. Kita sampai berhenti nih. Mau pulang juga udah begitu kan? Mau gimana? Mbak Yeni sampai tegang tuh. Mbak Yeni sampai yang biasanya mabuk tegang. Hilang mabuk ya? Bagus, Mbak. Ini kita lagi terapi kamu biar enggak mabuk. Ayo bismillah kita jalan lagi ya. Ya Allah. Duh, off-road bener ini gua off-road. Ya Allah. Awas, Ale, awas. Terbubuh konsentrasi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang punya rumah di sini mau ngapain ya? Wah, jalanannya. Oke. Kita kemana nih? Si Aka juga tegang. Aka diem aja dari tadi, Kak, tegang. Aka, kita bisa, Kak, kita bisa. Bisa ya? Bilang Bubu bisa gitu. Bubu bisa. Oke. Yeah. Lama nih. Ya. Ini daerah apa, Cijeruk ya, Pak, ini, Pak? Cijeruk apa Tajur Halang sih, Pak, ini, Pak? Tajur Halang, bukan Cijeruk. Bukan. Terima kasih, Pak. Iya, aku melihat ada mobil itu. Sampai juga. Ya. Ya tuh. Ah, lu yang nyetir lagi. Ya, nyeblak. Ah, kesel.